aja itu laku, tapi semua kabel pun kok tidak tahu. Benar nih kau. Bagaimana kalau bukan gua yang kau simak? Kami kesesat. Kau betul-betul nak berhenti sekolah, Raya? Ha, ya. Seperti yang aku nampak tadi. Ada sebuah gua lah di kaki gunung sana tu. Adalah lebih baik kalau kita mengikut jalan terus. Dan dah setibanya di sana, kita fikir apa yang nak dilakukan. Kalau semua dah setuju, aku ikut saja. Murad, abang rasa perkara seperti ini mesti dilaporkan kepada pihak polis, Murad. Ayah pun fikir begitu, Murad. Tapi apa yang hairankan, buat apa kamu begitu berani sekali? Buat suatu kerja tidak mahu fikir dahulu. Sebenarnya ayah, Abang Mat, kami mempunyai tujuan yang baik. Murad, Abang Mat faham tujuan kau bagi menyelamatkan anak sejawatan tu baik. Abang Mat tak kata tujuan kau tak baik, Murad. Tapi kau harus ingat, ini kerja orang dewasa. Kerja polis, Murad. Bukan kerja untuk budak-budak mentah seperti kamu. Itu Murad faham, Abang Mat. Tapi kawan-kawan Murad tu, Si Hasan dan Si Nazim, perlu diselamatkan. Dan Murad rasa anak jutawan itu juga boleh diselamatkan. Malah komplot penjahat itu pula mesti dihapuskan, ayah. Abang Mat, habis Murad, kalau kau tak mahu melaporkan perkara ini kepada pihak polis, bagaimana? Ada jalan atau cara yang lain, Murad? Begini, Murad ada rancangan. Bagaimana kalau kita menyelamatkan kawan-kawan saya dan anak jutawan itu pada waktu malam? Pada waktu malam? Macam mana tu? Ketika penjahat-penjahat itu sedang tidur? Takkanlah mereka semua tidur sekali. Tentulah ada seorang dua yang mengawal. Betul cakap ayah kau tu, Murad. Silap-silap, kita yang kena tangkap. Tapi kita mesti cuba dulu, ayah. Abang Mat, Murad percaya kawan-kawan Murad tu boleh diselamatkan. Dan anak jutawan itu juga mesti diselamatkan. Semua ini saya lakukan adalah semata-mata kerana Abang Mat, ayah. Apa, Murad? Kau katakan kau nak selamatkan anak si jutawan tu kerana aku, Murad? Kerana aku? Ya, Abang Mat. Saya lakukan semua ini adalah semata-mata kerana Abang Mat. Inilah peluang terbaik kita untuk mendapatkan wang ganjaran yang sebanyak itu. Tetapi pekerjaan kau itu menggadai nyawa namanya. Juga mencabar kebolehan kita, ya. Murad sudah 3 tahun menyertai anggota pengekap ranger. Dan sekarang Murad adalah ketuanya. Telah banyak selok-belok di lautan Murad telah ketahui. Dan sekarang tempat penjahat itu juga Murad telah kesan. Inilah peluang terbaik kita, ya. Abang Mat. Mainlah, Murad. Abang Mat berjanji, abang akan membantu kau, Murad. Terima kasih, Abang Mat. Terima kasih.
keraguannya. Situ. Tempat ini kelihatan sungguh tersembunyi. Pasti penuh dengan rahsia. Benar. Kita mesti jalankan apa yang telah kita rancangkan tadi. Kita mesti cukup berhati-hati. Murad. Kau lihat tu, Murad. Seperti ada orang yang sedang mengawal di kawasan gua tu. Tapi dia diam saja, Murad. Tidur agaknya. Yalah, betul kata Abang Mat. Jadi, sekarang Murad akan ke sana. Abang Mat, tunggu di sini. Jangan ke mana-mana. Bangun! Aku suruh kau tidur! Aduh, bangun tu, bangun! Baru mimpi enak. Keluar! Keluar semua! Keluar dari sini! Cepat! Cepatlah! Balik sana! Yes! Kamu bertiga boleh tidur di sini. Boleh tidur dengan lipat. Boleh tidur dengan ular. Dan boleh tidur dengan katak. Ya. Malah harimau pun ada. Kamu berdua. Mengapa sehingga hari ini aku tidak dapat apa-apa berita dari kawan kamu? Kalau kamu berdua mau selamat, memadailah cuma RM10,000. Kamu ingat, kami ni anak orang kaya. Jadi, kamu ni semua anak orang miskin lah ya? Kalau mau jadi kaya, ikutlah apa yang kami buat. Bodoh! Kamu takkan terlepas. Akhirnya kamu akan ditangkap polis juga. Ya, polis. Untuk pengetahuan kamu bertiga, polis tu sahabat kami. Macam mana dia tangkap kami? Dia sahabat kami. Polis takkan dapat sampai ke tempat ini. Sesiapa pun takkan boleh sampai ke sini. Lagipun, tempat ni hanya sementara saja. Ya, menurut jadualnya, wang tebusan dari ayahnya yang bernilai RM1,000,000 itu akan kami terima pada esok hari. Jadi, kami terpaksa pindah. Ya, aku rasa kamu pun boleh tolong angkat guni itu. Guni itu ringan saja. Di dalamnya, jika kau terhidup, kau rasa dunia ni kau yang punya. Habis? Kamu semua nak pindah ke mana? Ya, soalan tu sangat menarik. Tetapi jawapannya adalah rahsia. Kamu semua, malah diri aku sendiri pun, tidak tahu ke mana lagi kita akan berpindah. Sebentar lagi, apabila wang sudah diterima, kita akan berpindah dari kawasan ini. Bagaimana kalau bukan wang yang kamu terima? Tapi pihak polis yang sampai kemari. Banyak tanya, Amrat ni. Kau yang tak kata untuk baik begini.
Kalau polis itu tahu tempat ini dan jutaan itu bukan sama dengan polis, maka dia berarti dia akan membunuh anak dia. Malah kamu berdua juga turut aku bunuh. Sudah. Kamu semua jangan banyak soal lagi. Kamu semua boleh tidur sekarang. Nanti aku akan gerakkan kamu lagi. Kita akan berpindah dari kawasan ini. Mengerti? Tidur semua. Kamu ke belakang lagi. Sana. Belakang lagi. Pergi ke pasu. Ini bebek yang bagi terlepas. Tidurlah. Nampaknya pekerjaan kita semakin mudah. Mudah? Mudah macam mana ni, Murad? Sekarang ni sudah hampir dengan pukul 3 pagi. Sudah hampir pukul 3 pagi? Ha. Nampaknya pekerjaan kita ni bertambah mudah lah, Abang Mat. Okey. Abang Mat, tunggu di sini. Jangan ke mana-mana. Pagi-pagi buta ni. Bangun. Kalau tak ada apa-apa buta, aku bunuh juga kau. Ya, bunuh aku. Tawanan kita sudah hilang. Tawanan biarkan saja. Tengok kali. Lekas! Cari dia!
Kejar! Kejar mereka tak dapat! Mereka tak dapat, terlepas kau saya ni! Nampaknya ada orang yang telah melepaskan tawanan kita. Ya. Mustahil mereka dapat membuka ikatan itu. Benar. Ikatan itu sangat kuat. Benar. Aku rasa pun begitu juga. Menurut jadualnya, wang tebusan dari jutawan itu akan kita terima pada esok hari. Habis bagaimana? Ini tak boleh jadi. Kita mesti cari mereka tak dapat. Aku rasa begitu juga. Mari kita cari di sana. Tentu mereka tak jauh dari sini. Mari kita ke arah sana. Ya, ya. Mari. Rasa kita berhenti di sini saja dahulu. Lagipun susah untuk kita berjalan dalam keadaan gelap macam ni. Betul tu. Kejap jatuh, tentu masih mencari kita lagi. Betul cakap Murad tu Hasan. Lagipun si pembawa wang RM1 itu akan datang kemari sebentar lagi. Ya. Memang itulah tujuannya kita datang kemari. Menurut jadual itu, pertukaran di antara anak jutawan dengan wang ringgit itu akan berlaku kira-kira di sini. Jadi, kita tunggu dan lihat sahaja. Abu Mat, pukul berapa sekarang? Sekarang ni sudah lebih daripada pukul 3 pagi, Murad. Pukul 3 pagi. Murad, maksud kau jutawan tu akan datang ke sini? Kemari? Ya. Kau jangan khawatir. Semuanya telah kami atur dengan baik. Ha! Itu pun si jutawan itu datang. Aku rasa lebih baik kita bersembunyi. Memang tepat masanya, wahai jutawan. Bagus. Sekarang, serahkan saja wang itu kepada kami. Hei! Nanti dulu. Mana anak aku? Ah! Anakmu ada di dalam gua. Sedang tidur dekatnya. Sebaik saja kau menyerahkan wang sebanyak RM1 juta itu kepada kami, anakmu akan kuserahkan. Ah, tidak. Kita buat seperti mana yang telah kita janjikan. Sebaik saja aku berikan kau wang, kemudian baru kita jalankan urusan tukar-menukar. Apa? Kamu tak percaya kepada kami? Percayalah, wahai jutawan. Setelah kau serahkan wang sebanyak RM1 juta itu kepada kami, aku berjanji, aku akan pulangkan balik anakmu. Ah! Ada lebih baik kamu cuba bawa anak aku kemari. Kemudian baru kita jalankan urusan tukar menukar. Ah! Nampaknya kamu tak percaya kepada kami. Sudah. Serahkan saja wang itu kepada kami. Kalau tidak, anakmu pasti aku bunuh. Dan ia pasti akan mati. Nampaknya kamu semua telah menipu aku. Kamu bohong! Bukankah menipu, membohong dan dusta itu pekerjaan kami? Sama ada kau akan dapat anak kau atau tidak, kau tak peduli. Sekarang serahkan beg berisi RM1 juta itu kepada kami. Apa kau kata?
Kau semua mau membunuh anak aku? Ya. Eh, kau bunuhlah! Kau bunuhlah dia! Apa? Kau nak kau mati? Eh, kau dengar sini. Aku bersusah payah datang kemari, masuk ke dalam hutan ikut jalan yang telah kau berikan. Tiba-tiba, kau mengkira janji. Kau mau membunuh anak aku? Kau bunuhlah! Kau bunuhlah dia! Tapi aku pasti, kamu semua tidak akan dapat membunuh anak aku lagi. Ah, sudah! Silakan jalan tu berkata ini! Silakan cepat! Banyaknya wang. Ya, kita mesti menjadi orang kaya. Haa, begini? Kaya lah kita. Ya. Perlu bekerja lagi. Sayang, sayang. Kamu kaya raya hanya sebentar saja. Letakkan semua wang dalam beg itu. Letakkan. Masukkan lekas. Letakkan senjata kamu. Lutut. Kau penuh. Nipu. Dusta! Memang aku penipu, pembohong dan pendusta. Sama seperti kau. Jadi, kau ni bukanlah ketuan. Kau ni siapa? Siapa aku? Kamu semua tidak perlu tahu. Yang kamu perlu tahu, kawasan ini telah kami kepung. Dan kamu semua tidak akan dapat lepas lagi. Habis? Kau siapa? Kau polis? Ya, memang aku polis. Sial, siapa beritahu kau, ha? Aku. Kau? Kau si budak berita? Hidup lagi dia? Ya. Aku, M-U-R-A-D. Akulah yang menerangkan segala-galanya keadaan di sini. Jadi, kau lah rupanya yang telah menyelamatkan jutawan itu? Ya, memang aku yang telah melakukan segala-galanya. Dan aku juga yang telah merancangkan segala-galanya. Tempat kamu bertiga, sememangnya tidak layak di dalam hutan rimba ini. Maupun tidak layak duduk dalam gua yang tersegam indah itu. Tempat kamu bertiga hanya layak ditirai besi, iaitu penjara. Betul, Murad. Tempatnya dan orang-orangnya adalah di penjara. Saya William, saya Karu, bawa mereka semua ke balai. Bawa guni itu bersama-sama. Ya, aku tidak mahu duduk di penjara. Jaga kau, Murad. Jaga kau, Murad. Murad, di atas pertolongan dan kerjasama yang telah kamu berikan, pihak polis dan setiman yang telah janjikan jutawan tersebut berbangga untuk menghadiahkan kamu wang sebanyak sejuta ribu ringgit. Terima kasih. Terima kasih, wahai jutawan. Terima kasih. Abang Mat, nampaknya apa yang telah saya rancangkan selama ini telah berjaya, Abang Mat. Saya harap dengan wang ini, dapatlah Abang Mat membatalkan hasrat Abang Mat untuk berhenti sekolah, Abang Mat. Dan membiaya perbelanjaan keluarga kita, Abang Mat. Murad, kau memang adik yang berjasa, Murad. Thank you.
Thank you.